وقرأ جدي سيدنا الحسن جدي سيدنا الحسن والحسين والحسين اللهم ارزقنا اللهم ارزقنا وإياهم وإياهم الحج المبرور الحج المبرور وسعي المشكور وسعي المشكور ودبا مغفورا ودبا مغفورا وتجارة لن تبور وتجارة لن تبور يا عالم يا عالم ما في الصدور ما في الصدور أخرجنا أخرجنا من الظلمات إلى النور من الظلمات إلى النور برحمتك برحمتك يا عزيز يا غفور يا عزيز يا غفور والحمد لله رب العالمين. أما بعد حاضرين جماعة صبور مسجد السلام diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah dalam kesempatan yang mulia ini kita kembali dalam kajian rutin kita hadis Arba'in Nawawi. Mudah-mudahan kumpulnya kita di sini tidak sia-sia dicatat sebagai amal ibadah yang dapat memperberat timbangan kebaikan kita di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Langsung saja masuk hadis ke 28. Monggo yang punya kitab. Bismillahirrahmanirrahim. Al-hadithus sabin wa mashhur. Hadis yang ke-28. An Abi Najihin Al-Arbad ibn Sariyah dari sahabat mulia Abu Najih Al-Irbad bin Sariyah radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhai Al-Irbad. Al-Irbad ini sahabat Nabi golongan Ahlu Suffah, datang kepada Nabi tidak memiliki apa-apa, tidak membawa apa-apa. Kemudian Nabi menempatkan Al-Irbad di emperan Masjid Madinah yang kita kenal dengan As-Suffah. Nah, ini kawan-kawannya yang terkenal diantaranya Abu Hurairah, Abu Dzar Al-Ghifari. Pemimpinnya Abu Hurairah. Nah, ini salah satu mahasiswa Nabi pertama. Ya, kalau ditanya lembaga pendidikan seperti pesantren atau boarding school di dunia ini yang pertama kali siapa atau di mana ya pertama kali ya Ahlu Suffah itu, Nabi menempatkan orang-orang miskin, orang-orang fakir yang tidak memiliki rumah, datang dari Makkah, muhajirin maksudnya, ke Madinah tidak memiliki apa-apa dan meninggalkan keluarga yang masih kafir, ikut hijrah dengan Nabi. Mereka tidak memiliki pekerjaan, sebagian ada yang berdagang. Nah, yang tidak memiliki apa-apa ini kemudian ditempatkan oleh Nabi di emperan Masjid Madinah. Yang paling memprihatinkan itu kalau lagi musim paceklik, itu dalam hadis digambarkan Ahlu Suffah ini sampai sholat saja mereka hanya pakai sarung. Sampai dikatakan oleh Nabi, yang apa, ibu-ibu, yang perempuan jangan dulu angkat kepala ya, biar laki-laki ini berdiri dulu gitu. Itu saking tidak punya apa-apanya agar tidak terlihat auratnya. Jadi ditalikan itu pak sarungnya ke lehernya, kan nggak pakai apa-apa tuh pak, sampai ke bawah. Itu kalau rukuk kayak apa, sujud kemudian berdiri, kelihatan kok anunya. Kata Nabi, perempuan jangan dulu mengangkat kepalanya sebelum laki-laki berdiri. Saking tidak punya apa-apa. Dari mana mereka hidup? Ya dari para sahabat yang kaya, termasuk Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Siapa yang punya dua piring makanan, kata Nabi dalam hadis, yakfi 'alal arba', harus cukup untuk empat orang. Siapa yang punya empat piring makanan harus cukup untuk delapan orang.
dan seterusnya. Ini fluktuatif, kadang 70 orang, 80 orang, kadang sampai 400 orang. Ya. Alumni-nya yang terkenal dan paling banyak meriwayatkan hadis adalah Abu Hurairah. Qala, berkata Al-Irbad, wa amana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mau'izatan, Rasulullah memberikan nasihat kepada kami, mau'izatan, dengan satu nasihat, wajilat minhal qulub, yang menggetarkan hati, wa darifat minhal uyun, dan yang membuat mata apa namanya bercucuran, betul ya, mata bercucuran, air mata bercucuran, dari fatmin hal uyun, yang dengan nasihat itu air mata bercucuran. Memang Nabi itu digambarkan dalam hadis lain kalau berbicara yahfadhu kullaman sami'ah, orang-orang di sekelilingnya sampai bisa menghafal. Nah, ini saat itu para sahabat sedang berkumpul, kemudian Rasulullah memberikan satu mau'idhah. Mau'idhah itu satu nasihat yang menyentuh. Makanya ada istilah mau'idhah hasanah, yang dalam Quran dikatakan ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'idhatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Yang pertama bil hikmah dulu. Hikmah itu kata para ulama, kata-kata yang meyakinkan, yang benar, yang dapat dipahami. Hikmah. Mau'idhatul hasanah, nasihat-nasihat yang baik, yang dapat dipahami. Wajadilhum billati hiya ahsan. Ini juga yang banyak menyebabkan orang-orang kafir masuk Islam, diskusi dengan yang baik. Bukan debat kusir, tetapi diskusi ilmiah. Banyak orang-orang kafir ingin mengetahui Islam itu melalui jalur wajadilhum billati hiya ahsan. Siapa yang terkenal itu? Dr. Zakir Naik, yaitu menggunakan metode wajadilhum billati hiya ahsan. Kalau Bapak punya kemampuan ini, silahkan manfaatkan. Banyak orang-orang kafir yang masuk Islam, salah satunya metodenya adalah wajadilhum billati hiya ahsan. Tapi maaf, ada beberapa metode lain, ya, diantaranya dengan cara ceramah seperti ini, dengan cara menulis dakwah di Alkitabah, dan ada satu yang paling melekat, yaitu dengan contoh dakwah bilhal. Ini yang sulit. Rasulullah itu tidak memerintah kecuali perintah itu dilaksanakan pertama kali oleh beliau. Makanya beliau gelarnya syuhada. Inna arsalna ka syahidan. Kemarin ada yang curhat ke saya, Ustaz. Saya itu bingung ya. Kiai dakwah di mana-mana tapi kemaksiatan masih banyak. Masjid penuh dengan pengajian, tapi di sampingnya masih banyak kemaksiatan. Kayaknya enggak berpengaruh apa-apa gitu dakwah. Ya juga ya, bingung juga. Bagaimana? Boleh jadi. Dan sebenarnya kalau pendapat mereka seperti itu, mungkin pensiun aja jadi dai. Pensiun aja jadi ustaz. Memang betul juga, pesantren di mana-mana, tapi kemaksiatan semakin banyak. Nah, itu boleh jadi kita itu pintar memerintah, tetapi tidak pintar mencontohkan. Ayo sedekah, ayo ngomong nggak pernah sedekah. Makanya nggak sampai kepada matuk, kepada objek yang didakwai. Nah, itu nanti introspeksi masing-masing kenapa seperti itu. Rasulullah itu dakwah hanya 23 tahun. Betul. Tetapi kenapa sampai dakwah? Karena beliau
lebih mengedepankan dakwatul hal. Dalam adagium, lisanul hal afsahu min lisanil maqal. Lisan hal, contoh bukti, itu lebih utama atau lebih fasih daripada dakwah dengan kata-kata. Ayat tahajud, beliau bilang seperti itu, pasti sudah terlebih dahulu tahajud. Itu yang sulit kita lakukan. Apakah harus pensiun? Tidak. Ya, tentu saja jalankan, karena ini kewajiban kita semua, Pak ya, semampu kita. Sayyidina Abu Hurairah pernah ngomong begini, kalau bukan karena dua ayat, innal ladzina yaktumuna ma anzalna, dua ayat surat Al-Baqarah, saya tidak akan menyampaikan satu hadis pun karena akan dilaknat dalam ayat. Nah, makanya Sayyidina Abu Hurairah karena motivasi dua ayat ini paling banyak meriwayatkan hadis. Ya sudah, kita pun ikut Abu Hurairah lah. Semampu kita. Tapi tetap ada etika, Pak ya. Kadang seorang dai itu tidak memahami etika dakwah atau kode etik dakwah. Ada yang memaksakan. Ditanya, sebenarnya dia tidak tahu tapi seolah-olah tahu. Akhirnya rusak. Jadi ada kode etik. Kalau bisa seorang dai itu tidak memisahkan antara apa ucapan dengan perbuatan. Itu di Quran dikatakan, ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun kabura maqtan. Ini paling penting kode etik seorang dai, tidak memisahkan antara yang dikatakan dengan yang dilakukannya. Ada beberapa lagi seperti Nabi itu tidak toleransi masalah akidah. Jadi kalau sudah masalah akidah, Nabi tidak toleransi. Tasamuh itu baik, Pak ya. Tapi kalau dalam masalah akidah, Nabi tidak toleransi. Pernah orang-orang musyrikin itu menawarkan ke Nabi, bagaimana kalau kita tukaran gitu? Ayo kamu masuk agama saya, kemudian kita menyembah berhala-berhala kita, Tuhan-Tuhan kita. Saya juga masuk agama kamu, kemudian saya menyembah Allah. Enggak, kata Nabi. Ini yang kemudian turun surat Al-Kafirun itu, lakum dinukum waliyadin. Udah masalah agama, masalah akidah, enggak ada tasamuh, enggak ada toleransi. Nah, ini penting. Kemudian ada beberapa kode etik lagi. Seorang dai itu kalau bisa tidak meminta upah. Ini yang sering kita dengar, yang membuat guru kami marah waktu itu di TV One kalau tidak salah, Pak Ali Mustofa Yaakob itu marah karena ada beberapa dai yang memasang tarif. Nah, itu tidak layak karena dakwah itu kewajiban dan tidak layak dijadikan sebagai ladang bisnis dalam tanda kutip. Bagaimana kalau dikasih, Ustaz? Ya dikasih nggak apa-apa. Kalau minta, nggak boleh. Ada satu pertanyaan, apakah boleh meminta upah dari hasil pengajaran Quran, kemudian pengajaran kitab-kitab seperti ini? Itu Imam Abu Hanifah mutlak mengharamkan. Imam Abu Hanifah kayak ngajar seperti ini saya nih, Pak, minta imbalan gitu, haram mutlak. Imam Syafi'i itu membolehkan. Imam Syafi'i membolehkan dengan beberapa argumen seperti Nabi juga mendapatkan upah dari ghanimahnya. Itu kan dalam Quran, wa'lamu annama ghanimtum min syai'in fa anna lillahi khumsah. Itu Nabi mendapatkan upah dari ghanimah. Nah, itu salah satu alasan madhab Syafi'i membolehkan. Ulama mayoritas kayak Imam Sufyan Ats-Tsauri dan yang lainnya itu mengharamkan
kalau sebelumnya ada akad. Oke, saya akan datang ke satu pengajian, saya ngajar fikih, saya ngajar hadis. Tapi Anda harus membayar saya 10 juta misalnya dalam 1 jam. Nah, itu mutlak haram, tapi kalau dikasih tidak apa-apa. Jadi kalau melihat pendapat mayoritas ulama, tidak layak sebenarnya seorang dai menjadikan profesinya itu sebagai ladang bisnis. Nah, dalam Quran tuh Pak Kiai sering mengutip ittabi'u man la yas'alukum ajra. Ikuti orang-orang yang tidak meminta upah. Berarti mafhumnya jangan diikuti kalau orang yang minta upah. Kemarin saya ditanya Ustaz, saya mengundang Ustaz mengisi ceramah tahlilan kau ini. Mohon maaf nih, amplopnya berapa ya? Amplopnya satu. Oh, juga kita. Bapak kalau mau ngasih 1 miliar, nggak apa-apa gitu. Cuma guru-guru kami tidak pernah mengajarkan itu. Nah, sebenarnya itu tidak layak ditanyakan kepada saya. Cuma ya, karena saya anggap nggak tahu aja. Polos. Orangnya polos. Polos kok polos. Gak ada basa-basinya. Saya jawab aja, kalau Bapak mau kasih 1M, saya terima. Dan itu aja jawab. Mikir dia. Ini etika sebenarnya, etika dalam berdakwah. Jadi tidak memungut imbalan. Ada satu lagi. Apa? Seorang dai itu kalau bisa tidak melakukan diskriminasi gitu. Ini kalau orang kaya beda dengan orang miskin perlakuannya. Itu Nabi pernah ditegur oleh Allah. Jadi ada seorang pemuka Quraisy pada saat itu. Nabi, saya ingin mendengarkan dakwah engkau, asalkan orang-orang seperti Bilal Al-Habsyi, muazinnya Rasulullah, Khubab Al-Arid, itu jangan duduk bersama kami. Nanti kami malu dong dilihat yang lain begitu, masa kami orang besar, orang kaya, pemuka di Quraisy duduk dengan orang-orang miskin. Akhirnya menyingkir itu Bilal dan beberapa orang. Kemudian Rasulullah ditegur, turun ayat wala tatrudil ladina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashiyyi yuriduna wajha. Wahai Nabi, la tatrudil ladina ayat unarabbal, jangan engkau mengusir orang-orang yang tiap hari, tiap pagi, tiap petang berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu nyindir Nabi sebenarnya. Jangan diusir, jangan dibeda-bedakan. Jangan ada diskriminasi. Kadang ada dai di satu tempat, mohon maaf, sudah diundang, masjidnya kecil, tiba-tiba datang masjid besar. Di cancel sama dia, milih yang besar. Amplopnya gede. Amplopnya gede. Nah, ini niat dakwah seperti ini komersil, nggak baik. Ada teman-teman saya itu sering memperhatikan kalau ada ustadz yang diundang oleh orang kaya itu semangat mimpin tahlil sampai 1 jam gak selesai. Kenapa? Kayaknya ikhlas gitu. Kenapa? Kasuro amplop uhu, kasuro ikhlas uhu. Semakin tebal amplop, semakin ikhlas. Nah, gak seperti itu seharusnya, gak seperti itu. Kan dari awal niatnya harus lillahi ta'ala. Kalaupun tidak dibayar di dunia, karena ini kewajiban, di akhir itu yang kita harapkan. Dulu itu para dai habis pak harta bendanya, mohon maaf, habis. Imam Syafi'i itu habis duitnya, uangnya untuk berdakwah, bukan mencari uang, malah habis. Nah, ini etika atau kode etik dalam berdakwah. Jadi tidak membeda-bedakan perlakuan dakwah untuk kaum elit atau dibedakan dengan kaum menengah ke bawah. Itu enggak baik. Yang selanjutnya ada satu lagi. Dai itu tidak mengawali atau tidak berkawan dengan pelaku maksiat, tidak runtang-runtung.
Beda lah yang mengawani dengan mendakwahi. Yang tidak baik itu mengawani. Betul gak bahasanya KBBI? Iya. Mengawani ada ya? Berkawan. Berteman. Nah, kalau berkawan itu berarti menjadikan orang tersebut spesial. Beda dengan mendakwahi. Wajib kita dakwahi orang yang hobinya maksiat. Tetapi kalau mengawani, berkawan, itu enggak. Karena ada satu ayat itu dalam Quran. Lu'ina alladzina kafaru min bani Israil 'ala lisani Daud wa Isa bin Maryam. Jadi orang-orang Yahudi itu dilaknat oleh Allah, termasuk orang-orang soleh, para dai-nya, karena mereka runtang runtuh. Apa runtang runtuh itu? Apa ya? Ya, itu ayat lanjutnya. Kanu la yatanahawna 'an munkarin fa'alu. Mereka tidak saling mencegah kemungkaran. Jadi kalau ada kemungkaran, diamin aja. Orang kalau sudah masuk jajaran atau diberi kehormatan, jadi pejabat, jadi apa, tidak bersuara lagi kalau ada kemungkaran. Nah, itu seharusnya tidak seperti itu. Mau diberi jabatan, mau tidak, kalau melihat kemungkaran harus diporong. Dikasih jabatan malah harus terus. Hah? Dikasih jabatan malah harus terus. Iya, harus tetap bersuara. Nah, itu jangan sampai masuk kategori ini. Kanu la yatanahawna 'an munkarin fa'alu. Tidak saling mencegah kemungkaran yang kemudian dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini kode etik dalam berdakwah. Saya lanjut. Jadi Rasulullah itu kalau berbicara, wajilat minhal qulub, membuat hati itu bergetar. Enggak tahu Bapak itu kalau ngaji Quran bergetar apa tidak hatinya? Iya. Bergetar juga mungkin kedinginan. Jadi ciri orang beriman, sahabat itu hatinya itu lembut-lembut kalau dengar kebaikan. Tapi kalau sudah perang, jihad fisabilillah, itu garang-garang. Coba lihat Khalid bin Walid. Khalid bin Walid. Saifullah al-Maslul, di filmnya juga garang banget itu, Pak ya. Syukurrahman. Bagaimana aslinya? Kalau sudah perang itu garang-garang para sahabat. Tapi kalau sudah ngaji begini, banyak yang nangis itu, Pak. Itu kelebihan Rasulullah juga, hatinya bersih. Kalau Bapak tidak tersentuh dengan pengajian ini, mungkin hati saya masih kotor. Atau mungkin Bapak sendiri yang lebih kotor akan bisa. Hatinya sudah banyak kotorannya gitu. Jadi dengar Quran, bacaan apa murattal setiap pagi enggak tersentuh sama sekali, jangan-jangan ada penyakitnya. Enggak ngaruh. Dalam Quran itu innamal mu'minuna idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Orang beriman itu cirinya kalau disebut nama Allah, wajilat qulubuhum, bergetar. Susah Pak ya? Banyak penyakitnya ini, Pak. Pengennya mah bergetar terus gitu. Wa idza tuliyat 'alaihim apa ya? Ayatuhu zadatuhum iman. Kalau dibacakan Al-Quran, zadatuhum iman. Keimanan mereka bertambah, semakin semangat ibadah. Tapi segala seribu macam cara ya, dipersiapkan oleh Islam agar kita terus semangat. Termasuk adanya bulan Dzulhijjah ini. Apa kata Nabi? Ma min ayyamin al-amalu shalihu fiha ahabbu ilallah min hadhihi al-ayyam. Tidak ada hari yang amal solehnya paling dicintai oleh Allah selain amal soleh yang dilakukan di 10 pertama bulan Dzulhijjah. Pada puasa apa enggak? Enggak ada lagi ya. Oh, ada pengajian lupa ya. Masak-masak. Nah, minimal puasa tarwiyah dengan puasa Arafah itu yang pahalanya yukafiru sanah al-madiyah wal mustaqbalah, menghapus dosa satu tahun yang lalu dan satu tahun yang akan datang. Minimal Arafah lah minimal. Kalau tidak dari awal, Nabi itu melakukan puasanya dari awal. Para ulama memperbanyak puasa, memperbanyak zikir, tahlil, takbir, tahmid di 10 pertama ini.
Abu Usman An-Nahdi, ya salah satu ulama tabi'in, itu pernah mengatakan seperti ini. Dulu para sahabat, para ulama itu mengagungkan 3-10 hari. Maksudnya mengagungkan itu betul-betul mengisi dengan amal soleh, menjauhi amal salat. 10 yang pertama, 10 hari pertama bulan Zulhijjah. Yang kedua, 10 hari pertama bulan Muharram, besok pertama kali kalender Hijriah. 10 terakhir bulan Ramadan. Ini kalau mereka apa memasuki hari-hari ini mengencangkan sarung apa semangat ibadah. Karena memang fadilah, keutamaan, keistimewaannya luar biasa. Ya, kalau bisa jangan lewat begitu aja, Pak ya. Semampu kita yang punya rezeki, ketemu orang miskin, kasih. Ada orang kelaparan, kasih makan. Kasih makan. Nasi makan orang kelaparan itu luar biasa pahalanya. Ada guru saya, Syekh Yusri Yusri dari Mesir. Istrinya sering ngomel. Suamiku, aku ini pengen apa seperti santri-santri bisa i'tikaf di masjid, bisa belajar ini waktu Ramadan, bisa tilawah Quran, nggak mau di dapur aja gitu, masak terus di dapur. Begitu protesnya suaminya. Kemudian saya Yusri-Yusri mengatakan, justru ketika engkau membuat masakan untuk santri-santri, kemudian mereka makan masakanmu, itu pahalanya banyak, luar biasa. Makanan itu masuk ke dalam mulut kita, kemudian menjadi daging, menjadi saripati. Itu dibuat ibadah, dibuat tilawah Quran, dibuat ngaji seperti ini, dibuat i'tikaf. Yang memberi makan itu juga dapat jariahnya, dapat pahalanya juga. Itu yang disebut dengan jariah. Maka Syekh Abdul Qadir Al-Jilani itu sampai mengatakan, saya sudah meneliti dalam Sirul Asr, tidak ada amalan paling utama selain memberi makan, karena dia akan menjadi daging. Makanya Imam Syafi'i itu lucu, Imam Syafi'i jangan konsultasi katanya, jangan meminta nasihat kepada orang yang di rumahnya nggak ada makan. Saya nggak tahu alasan beliau ngomong begitu. Gak bisa berpikir kan? Iya orang mungkin itu orang kalau di rumahnya nggak ada makanan, nyari makan aja susah. Bagaimana memberikan nasihat kan begitu? Nggak tahu beliau alasannya ngomong seperti itu. Mungkin itu. Jadi nyari makan aja susah, bagaimana memberikan fatwa, memberikan nasihat? Kadang orang lapar itu kan bawaannya marah aja, Pak ya. Bisa jadi seperti itu. Emosian. Jangan minta nasihat kepada orang yang di rumahnya nggak ada makan. Guru saya di Jogja ya. Ini saya ngomong begini bukan nyindir ya, Pak Budi ya. Kemudian siapin makanan gitu ya. Gak apa-apa, nanti aja makanannya. Sama minuman juga. Iya, minuman. Guru saya itu di Jogja, Kiai Mufid, itu punya amalia khusus selain Quran sholawat. Setiap tamu yang berkunjung ke rumah beliau, monggo dihaturi makannya bahasa Jawa ya. Dahar, itu halus di Jawa dahar. Kalau di Sunda kasar banget itu. Dahar, ngalebok gitu itu. Kasar banget. Tapi kalau di Jawa monggo dihaturi dahari. Jadi sebelum ngobrol mengutarakan hajat itu. Disuruh makan dulu, sekedarnya aja makan tempe. Tamu kan niat ketemu kiai gak? Pengen niat apa? Makan kan? Ini kecuali kalau niatnya memang mau ngabisin makan. Datang itu ya ingin menyampaikan aja. Ayo silakan, ada tempe, ada sayur, ada telur. Setelah itu menyampaikan. Oh mungkin ini yang membuat pesantren itu berkah. Karena beliau memang sangat anti dengan proposal, tidak pernah minta-minta dengan, mohon maaf ya, dengan pemerintah. Kalau dikasih, diterima. Tetapi untuk minta-minta itu sangat anti. Kiai,
gimana resepnya, apa resepnya pesantren ini? Kok kayaknya cepat pesatnya. 25 tahun 6 komplek dengan ratusan hektar, santri 2000 lebih. Itu gimana resepnya? Dua jawaban beliau. Bi'aunillah wa bisyafa'ati Rasulillah. Tangan kanan saya Al-Qur'an, tangan kiri saya selawat. Itu aja amalia istiqomah. Tangan kanan saya Al-Qur'an, tangan kiri saya selawat. Artinya senjatanya beliau dua itu. Selain tadi amalia memberi makan. Ubay bin Ka'ab pernah bertanya, ya Rasulullah, kam aja'alu laka salati? Harus berapa banyak saya bersolawat kepada engkau? Masyita, kata lagi, terserah engkau. Kalau sepertiga bagaimana Nabi? Masyita, terserah kamu. Wa in zidda bahwa khairul lak. Kalau engkau tambahkan itu lebih baik bagimu. Bagaimana kalau 2/3 Nabi? Masyita, jawabannya, ya terserah kamu. Kalau ditambahkan itu lebih baik bagimu. Bagaimana kalau setengah? Jadi dalam satu hari itu, setengah harinya dia gunakan untuk terus bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Masyita, jawabannya, terserah kamu. Wa in zidda fahuwa khairul lak. Kalau kamu tambahkan salawatmu itu lebih baik bagimu. Bagaimana kalau seluruh hariku ini aku persembahkan salawat kepadamu? Itu jawaban Nabi. Kalau begitu, tukfa hammaka wa yufaru laka dhanbu. Semua keinginanmu, semua hajatmu, keperluanmu akan Allah penuhi. Wa yufaru laka dhanbu. Dan dosa-dosamu akan Allah ampuni. Ini salah satu keistimewaan salawat, Pak. Ada satu sahabat nanya, ya Rasulullah, bagaimana kalau semua doaku ini, doaku, aku gantikan dengan bersolawat kepadamu? Itu jawaban Nabi. Kalau begitu, semua keinginan, baik keinginan dunia maupun keinginan akhirat, Allah akan memenuhi. Jadi kalau Bapak malas doa, cukup dengan bersolawat. Untuk zaman sekarang, Pak, zikir solawat itu paling mudah menurut saya. Bapak gak mungkin kan di jalan bawa Quran gede, baca gitu. Tapi kalau solawat, Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, sambil jalan sampai kantor baca Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, Allahumma salli ala Sayyidina. Insyaallah kalau sering menambah kecintaan kita, mahabbah kita kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini masih banyak hadis. Oke. Fakul nak sebentar. Kemudian para sahabat, kenapa Pak Pilihan? Pak Pilihan deh. Pak Pulungan. Pak Pilihan. Saya suka lupa. Fakulna, kemudian kami, kata para sahabat, ya Rasulullah, ka'annaha mau'izhatun wa ini seolah-olah nasihat terakhir. Fa'usina, kata para sahabat, kalau begitu berilah kami wasiat. Qala, kemudian Rasulullah bersabda, usikum bitaqwallah, aku wasiatkan kepada kalian agar selalu bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla, wassam'i wa ta'ah, agar selalu tunduk patuh. Wa in ta'ammar 'alaikum 'abdun, walaupun yang memerintah kamu itu adalah seorang budak. Ini perintah taat kepada pemimpin. Memang tidak ada pemimpin yang abdul, yang posisinya budak. Ini hanya apa ya? Hanya pengandaian, hanya kias saja. Ini seperti orang, siapa yang membangun masjid sebesar sarang burung, gitu ya? Sarang burung. Banallahu baitan fil jannah, maka Allah akan bangunkan dia rumah di surga. Nah, ini kiasan sebenarnya. Enggak mungkin orang bangun masjid sebesar sarang burung, kan enggak mungkin. Artinya peduli terhadap masjid itu sekecil apapun akan Allah ganti dengan istana di surga.
Nah ini maksudnya abdun di sini kiasan apa gambaran terendah bagi seorang pemimpin. Kalau dia tidak memiliki keahlian, maksudnya begitu. Itu tetap saja kita tunduk taat, karena itu akan lebih baik. Selama pemimpin itu tidak melakukan maksiat. Kalau kemaksiatan tidak diwajibkan kita tunduk, tidak diwajibkan kita taat. Karena amalnya itu man yakhshimin fasayara ikhtilafan katsira. Karena nanti akan ada orang hidup setelahku di antara kalian banyak melihat ikhtilafan katsira, banyak melihat perselisihan yang banyak. Jadi setelah sepeninggal Nabi akan banyak perselisihan. Ini salah satu kemujizatan beliau, nubuat beliau yang sudah bisa memprediksi masa depan. Tentu Allah yang memberitahu. Fa'alaikum bisunnati, kata Nabi. Kalau melihat perselisihan seperti itu, fa'alaikum bisunnati, engkau tetaplah dengan sunnahku, berpegang teguhlah dengan sunnahku. Wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin, dan juga sunnah khalifah-khalifah yang diberikan petunjuk, yang memberikan petunjuk. Jadi ulama sepakat yang dimaksud dengan khalifah di sini adalah Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Jadi kita diperintahkan mengikuti mereka. Abu Bakar meninggal tahun berapa? Kita mengingat kembali. Maaf, Rasulullah meninggal tahun berapa? Lupa lagi ya. Kita itu banyak lupa ya. Rasulullah meninggal tahun 40. Tahu dah. Siapa ya? Nah itu belum lahir. Hijriahnya tahun berapa? Hijriahnya tahun 11 Hijriah. Tahun 11 Hijriah. Abu Bakar 13 Hijriah. Luar biasa Pak Haji Nasrul. Kebetulan atau memang tahu ya? Dengar dari sebelah. Yang ngisikin Abu Bakar 13 Hijriah karena memerintah hanya 2 tahun. Utsman Umar bin Khattab 23 Hijriah karena memerintah 10 tahun. Paling lama Sayyidina Utsman Ibnu Affan 12 tahun. Jadi kalau Sayyidina Umar 23 tambah 12 35 Hijriah meninggalnya. Sayyidina Ali hanya memerintah 5 tahun. Meninggal tahun 40 Hijriah. Jadi mohon maaf kalau ada gium, ayo kembali kepada Al-Quran dan Sunnah. Tidak salah sebenarnya, asalkan tidak menyalah-nyalahkan. Memang GPS itu Al-Quran dan Sunnah, tetapi ternyata pretelannya banyak, tidak hanya Quran dan Sunnah. Nabi bilang, taraktu fikum amrayn, aku meninggalkan 2 perkara. Ma'in tamassak tumbihima tantatim lupa'adam. Kalau engkau berpegang teguh pada keduanya, tidak akan tersesat. Kitab Allah wa sunnati. Yang pertama Al-Quran, kemudian sunnahku. Tapi ada hadis lain, Kitab Allah wa itrati, Al-Quran dan kemudian ahli baitku, keluarga. Berarti 3 kamu di sini Pak ya. Al-Quran, sunnah, ahli bait. Kalau mau selamat ikuti 3 GPS ini. Al-Qur'an, sunnah, ahli bait. Keempat ini. Fa'alaikum bisunnati, kata Nabi. Engkau berpegang teguhlah pada sunnahku wa sunnatil khulafa'ir rasyidin min ba'di. Atau khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin. Ikuti khalifah yang 4. Akan selamat.
ada beberapa amalan yang memang mereka ijtihadkan. Seperti Sayyidina Umar melaksanakan sholat tarawih dengan berjamaah sebanyak 20 rakaat. Ada lagi Pak selain itu GPS-nya? Al-Qur'an, Sunnah, Ahli Bait, Khulafaur Rasyidin. Ada satu hadis lagi, iktadu billadaini min ba'di Abi Bakar wa Umar. Ini maksudnya sih, ikuti orang, dua orang setelahku, kata Nabi, Abu Bakar dan Umar, kalau mau selamat. Ada lagi GPS yang lain? Selain itu, ada. Itu dalam hadis, Mu'ad bin Jabal, itu dikirim oleh Nabi ke Yaman. Kalau di sana menemukan satu persoalan, mau dihukumi dengan apa, kata Nabi? Jawaban Mu'ad, fa'ahkumu bi kitabillah, aku akan hukumi dengan Al-Qur'an. Fa'ilam tajid, kalau enggak menemukan bagaimana? Fa'bisunnati Rasulillah, aku cari hukum tersebut di sunnah Rasulullah. Kalau tidak ada bagaimana? Fa'ajtahidu bi ra'yi, aku berijtihad dengan pendapatku sendiri setelah meneliti. Nah, di sini ijtihad juga menjadi GPS. Maka ada madzhab-madzhab dalam Islam. Jadi mengikuti Imam Syafi'i, mengikuti Imam Abu Hanifah, mengikuti Imam Malik, bukan mengikuti mereka sebenarnya, tetapi mengikuti Rasulullah agar kita berpegang teguh pada ijtihad para ulama. Karena itu mendapatkan legalitas dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang benar ini kunut atau tidak? Para ulama berbeda pendapat. Madzhab Imam Abu Hanifah tidak ada kunut subuh, bid'ah. Tapi Imam Syafi'i mengatakan kunut subuh itu sunnah. Bahkan kalau meninggalkan disunnahkan sujud sahwi. Madzhab Hambali tidak ada kunut. Ya. Ini ijtihad. Oke, misalnya Imam Abu Hanifah benar ijtihadnya bahwa kunut subuh itu enggak ada. Benarnya Imam Abu Hanifah akan mendapatkan dua pahala. Imam Syafi'i setelah meneliti berkutat dengan keilmuan sehingga melahirkan hukum bahwa kunut subuh itu sunnah muakkadah. Sunnah. Salah misalnya ketika nanti di persidangan Tuhan, persidangan Allah, salahnya pun mendapatkan satu pahala. Pada hadis idza jitahada al-hakim fa asaba falahu ajran. Kalau seorang mujtahid berijtihad, seorang hakim berijtihad, ijtihadnya benar dapat dua pahala. Kalau salah dapat satu pahala. Ini asalkan memang diteliti, tidak bersandar. Tidak bersandar. Bisa aja baca. Ada lagi selain itu? Ada GPS yang lain, idah talaf tum fil umur fa alaikum bisawadil a'dam. Hadisnya memang bermasalah tetapi dipakai. Kalau di antara kalian ada persoalan masalah hukum, fa alaikum bisawadil a'dam, ikuti pendapat mayoritas. Insyaallah selamat. Nah, di dunia ini yang sekarang mayoritas itu yang ada Ibnu Arba'ah. Empat madhab itu di Indonesia mayoritasnya Syafi'i, di Saudi mayoritasnya Hambali, di Kanada kemarin mayoritasnya Hanafi, India mayoritasnya Hanafi, dan ini diakui oleh dunia. Di Maroko, Maghrib, Darul Baito itu mayoritasnya Maliki. Empat madhab ini menjadi mayoritas dalam bidang fikih. Dalam bidang akidah yang menjadi mayoritas adalah Aqidatul Asy'ariyah wal Maturidiyah. Dari generasi ke generasi termasuk pengajar pengarang kitab ini Asy'ariyah. Imam Nawawi terus naik ke atas, Imam Syafi'i, Imam Suyuti, Imam Ibnu Hajar, Imam Ibnu Hibban, Imam Al-Ghazali, terus Imam Abdul Hasan Al-Asy'ari, ulama besar semuanya, pemuka-pemuka. Itu semuanya al-asy'ariyah akidahnya. Ini kalau ada persoalan
di antara kita. Fa'alaikum bisawadil a'dham, ikuti pendapat yang mayoritas. Karena dalam hadis la tajdami ummati ala dhalal, umatku ini tidak akan berkumpul dalam kesesatan. Ya Allah, udah setengah tujuh aja. Udah aja, Pak. Udah dingin tuh. Kopinya dingin. Ini belum selesai. Kadang saya nggak tenang kalau belum selesai. Lanjut. Selesaikan hadisnya dulu. Saya terangkan tahun apa? Bulan depan. Aku alaiha minna wajib, kata Nabi. Gigit itu sunnahku ini dan sunnah khulafa rasyidin ini. Bin nawajid, dengan gigi geramu. Artinya pegang rap-rap kalau mau selamat. Wa iyyakum wa muhdatsatil umur, jauhi perkara-perkara yang diada-adakan. Salat subuh 8 rakaat, bidanullah. Jauhi. Fa inna kulla bid'atin dhalalah. Karena setiap bid'ah itu sesat. Bid'ah itu dibagi dua. Ada bid'ah fil akidah, ada bid'ah fil ibadah. Bid'ah fil akidah contohnya apa? Meyakini adanya nabi baru. Sudah sepakat ulama sedunia, kaum muslimin sedunia, bahwa Rasulullah adalah nabi terakhir dengan argumen yang sudah jelas. Tapi ada beberapa kelompok yang mengatakan enggak kok. Itu khatamin nabi itu artinya bukan penghujung para nabi, tetapi cincin aja. Cincin Ahmadiyah. Nah, itu bid'ah fil akidah. Muncul di India. Ada dibagi dua kelompok, ada Qadiani, ada satu lagi Lahore apa ya? Lahore. Ada orang India sih. Kayaknya Pak Pilihan pernah kesana ya? Pak Pulungan. Pak Pulungan. Maaf kalau misalnya terus. Nah itu di Indonesia juga ada kan beberapa kelompok Ahmadiyah. Kalau ada kelompok yang mengatakan ada nabi setelah Nabi Muhammad, padahal sudah ijma ulama, maka ini bid'ah fil aqidah, bisa dikategorikan kafir ini. Karena menjadi kesepakatan ijma. Atau bid'ah fil ibadah. Seperti tadi, nambah-nambah sholat. Tapi kalau masalah qunut itu bukan masalah. Itu masalah qur'an. Mohon maaf, terkadang orang menjadi tidak bisa membedakan ya, antara sesuatu yang prinsip dengan sesuatu yang cabang. Orang menjadi ekstrim itu karena membawa sesuatu yang cabang, furu, kepada sesuatu yang usul. Masalah kunut itu masalah furu, bukan masalah usul. Jadi saling menghormati kalau masalah. Tapi kalau masalah nabi itu masalah usul, Quran itu masalah usul. Satu huruf hilang, kita boleh marah, boleh protes. Tapi kalau kunut, takbir seperti ini, itu kita saling menghormati. Allahu Akbar di atas dada, kan banyak. Pak Haji juga di atas dada kan? Iya, di atas dada. Atau dia baina sadri wa pusat as-surah, antara dada dengan pusat. Kok beda-beda? Ya memang dalilnya sih beda-beda. Atau madhab Hanafi di bawah pusat. Allahu Akbar di bawah pusat, di atas anu. Pak Pilihan di atas anu ya. Pak Pulungan. Kalau madhab Maliki, ini saya bukan bikin pusing Pak ya, ingin menyampaikan bahwa ini semuanya ada dalil. Madhab Maliki ada dua. Allahu Akbar bertepatan dengan perut, dengan pusar, dengan dikebawakan tangan. Allahu Akbar. Jadi kebanyakan penganutnya di Maroko. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi kalau melihat orang sholatnya begini, mungkin madhabnya Maliki. Jadi jangan kagetan banyak kalau ada yang beda seperti itu. Memang di Indonesia mayoritas Syafi'i. Syafi'i juga dua tuh beda. Ada yang Allahu Akbar bertepatan dengan perut, dengan seperti ini.
di atas jantung. Ini bukan sakit perut, bukan. Ini Imam Syafi'i. Kalau Bapak bisa seperti ini, oh berarti Syafi'i. Kok beda-beda? Memang dalilnya beda-beda untuk mempermudah agar umat banyak pilihan. Termasuk masalah kuat itu, saling menghormati. Di Garut itu berantem gara-gara uap, apa gara-gara sholat tanpa wabi hamdihi, dengan wabi hamdi. Yang satu bilang yang betul subhanallah rabbiyal azim wabi hamdihi, pakai wabi hamdi. Yang satu bilang nggak ada wabi hamdihi, itu dalilnya lemah. Nah, kebetulan yang jadi imam ini yang pakai wabi hamdihi banyak. Nah, kebetulan kesempatan balas dendam dari tadi. Ya kerasan ketika ruku subhanallah wabihamdihi, kerasin namanya kesempatan biarin panas-panas dari belakang. Nah, gak habis pikir belakang juga mikir ya, gimana caranya biar imamnya ini juga bisa. Akhirnya pas sujud itu pas subhanallah dia balas subhanallah ala tanpa wabihamdihi. Akhirnya gak jadi sholat, berantem orang kalau ibadah gak pakai nafsu begitu. Padahal itu masalah rukiah saja, masalah cabang saja. Silakan pakai wabi hamdihi, silakan. Gak pakai juga silakan. Ada orang doa iftitahnya ada yang Allahu akbar kabir, alhamdulillah kabir. Ada yang Allahu ba'i dan seterusnya. Dua-duanya silakan diamal. Boleh. Ah, yang betul yang satu ini. Ngajinya jarang di masjid asal. Nah, yang begitu saya harap jamaah asalam memahami. Kita ini pengennya bersatu. Beda boleh, tapi ada hal-hal yang kita sepakat. Kalau Quran dinistakan, kita sepakat. Bela. Nabi dinistakan, kita sepakat. Bela. Ada yang mengatakan ada nabi baru, sepakat kita bela. Saya pengen ngomong banyak masalah bid'ah ini, tapi waktunya kurang banyak. Mudah-mudahan dikasih umur panjang. Satu sedikit, Pak Ustadz, yang sering terjadi di sehari-hari. Tek dan sholawat tuh, ada yang pakai sayyidina, ada yang enggak. Iya, termasuk. Di medsoskan tuh jelasin, saya mengikuti yang di muhajirin seputar saya. Oh iya. Iya, memang Nabi mengatakan, Nabi ditanya, ya Rasulullah bagaimana cara bersolawat kepada engkau. Nabi bilang, Allahumma sholli ala Muhammad, tanpa saya ingat. Nah itu dipahami oleh para ulama, litamsil saja. Itu contoh bagaimana cara bersolawat. Bukan litahdid, harus begitu bukan. Tetapi litamsil, contohnya saja. Makanya dalam beberapa riwayat Nabi sampai mengatakan ana sayyidu waladi Adam. Ini kan para ulama memahaminya seperti itu, dengan menggabungkan semua dalil. Saya ini sayyidu waladi Adam, kata Rasulullah. Pemimpinnya anak Adam. Wala fakhra, cuma saya enggak sombong, enggak takabur. Kan gak mungkin Nabi mengatakan dirinya sendiri, ayo bilang ke saya sayyidina, kan gak mungkin. Ini ketawaduan Rasulullah. Hah? Bagaimana cara bersolawat kepadamu wahai Rasulullah? Qul Allahumma salli ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina. Kan gak mungkin. Itu ketawaduan Rasulullah. Jangan pakai gelar lah. Masa kita manggil Pak Haji aja lengkap. Profesor, Doktor, Kiai Haji, Nasrun. MA bisa. Lengkap. Masa memanggil Rasulullah tidak. Nah, saya lebih memilih pendapat menggabungkan dua dalil. Pertama, mengamalkan perintah salawat Allahumma sholli ala Muhammad tadi dengan menggabungkan dengan sayyidina. Ada adab di situ, etika. Jadi penting. Etika kepada Rasulullah.
Tapi tetap ini juga masalah furu'iyah. Silakan bapak yang enggak mau pakai sayyidina, silakan. Yang mau pakai sayyidina, tapi saya pribadi pakai sayyidina. Mau ditambah lebih bagus. Allahumma sholli ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina. Itu lebih bagus. Faslatan la tajtami'ani fi munafiq husnu sumti wala fikun fiddin. Ada dua hal yang tidak akan terkumpul dalam diri orang munafik. Etika yang pertama, perangai yang baik, adab, wala fikhun fiddin, dan pemahaman yang baik terhadap agama. Gak bakal terkumpul dalam diri orang munafik. Minimal kalau kita gak paham agama, etika. Etika dikedepankan. Anak saya itu kalau pulang sekolah, Pak, saya marah. Marahnya bukan apa-apa, kayak gak pernah ngajarin. Tok 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 pintu itu, Pak. Jadi tendang sama dia pintu. Dia mau salam gitu ya. Itu berkali-kali saya marah. Mungkin dia panas kesel kali, Pak, ya. Di rumah kayak enggak ada siapa-siapa. Kadang kita salah juga. Cuma berkali-kali. Tok 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 ditendang sama dia itu. Pak, pintunya itu. Kan lama-lama bisa bolong gitu. Anaknya etika, itu etika. Kayak ha? Anaknya Ustadz nih, gimana anaknya Pak Haji? Anak milenial. Insya Allah anaknya Pak Haji, luar biasa sih. Ini kadang kita ya diuji dengan seperti itu. Kita udah berkali-kali ngomong, mungkin dia lupa namanya anak. Nah, kalau masalah etika saya ketat. Kalau ketemu orang tua harus cinta. Saya berkali-kali ngomong, etika ini. Pengerti, ya, dulu soalnya pelajaran di politiknya dihilangin, nggak salah juga. Oh gitu ya? Iya kan. Mau diangkat? Dulu kan ada boleh pengerti. Zaman saya SD kan ada pelajaran di pengerti. Dulu kita bang guru itu kan depan guru kan gitu. Sekarang guru lu gitu malah takut lu dilaporin lagi. Iya. Ya, guru aja bisa ditonjok sama murid sekarang. Lalu kita iya. Dipelajari guru aja udah takut. Itu kadang miris juga. Itu budi pekerti ini. Kalau Pak Ustaz Maulana sudah berdiri, tak ada selesai. Iya. Benar gak kuat dingin ya, bersyarat. Kode. Etika itu. Mudah-mudahan ada manfaatnya, Pak, ya. Semuanya demi kesehatan lahir batin. Yang sedang berangkat haji, ada yang berangkat haji? Ada. Mudah-mudahan dilancarkan, amin. Diberikan haji yang mabrur, bisa pulang lagi ke Indonesia. Amin. Yang sedang sakit, mudah-mudahan diberikan kesehatan. Dan yang paling penting, kita memohon. Mudah-mudahan akhir hayat kita, akhir hayat yang baik, yang khusus. Amin amin ya rabbal alamin ala hadhihi al-niyyah wa li kulli niyyatin shalihah al-barakah. Assalamualaikum.